Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Terus jatuh hati bila diajak saya sholat bersama bakal istri Aizat. Sudah pun merisik kekasihnya Elisia. Pada 12 Februari lalu, nampaknya penyanyi Aizat bakal mendirikan rumah tangga tidak lama lagi. Memetik utusan, Elisia berkata hatinya terbuka untuk menerima Aizat sebagai teman hidup karena merasakan penyanyi itu mampu menjadi imannya, sekaligus menguatkan nalurinya bahwa dia adalah lelaki yang tepat. Terus terang, apa yang membuatkan saya suka pada dia ialah pemegang agamanya. Dia nampak sangat cilik dan tentunya semua orang nak berubah ke jalan yang baik. Aizat adalah lelaki pertama yang imankan saya waktu bulan puasa tahun lepas. Jadi ia buat saya rasa dia mampu bimbing saya ke arah lebih baik bagi saya. Dia mempunyai hati yang sangat besar di sebalik orang tengok dia begitu. Sekarang ini kalau kami pergi sholat memang dia akan jadi imam saya, syukur katanya. Dalam pada itu Elisia tidak dapat mendedahkan lebih lanjut mengenai majelis perkawinan mereka dan menyerahkan kepada Aizat untuk memaklumkan kepada umum. Mudah-mudahan tentunya kami akan adakan majelis besar kami nanti. Cuma biarlah Aizat sendiri yang beritahu kepada semua. Lebih manis begitu. Lagipun hubungan kami ini masih baru dan kami nak take slow katanya.